DJ Chacha, walking in the house, brand new shades on. On the floor, all the girls them a step on. Love cushion, thing we a blaze on. High like a pyramid, free bass and dubs. We a mash up the dance and clubs. Pretty pretty girl, them on the toes. Light up the buds, bad man a set up the herbalistic and scuds. Jarang-jarang loh dalam ajang apapun Mas Bre sudah mempunyai yaitu berbagai macam channel tentang sejawaranya dari Blitar. Siapa itu yang enggak tahu Bre? Audio kali ini merupakan juru pamungkas nomor 35. Ya, tahan dulu. Beberapa ribu pasang mata tertuju kepada nomor 35 Lora Saka dengan seorang JB DJ Safi Udin beralamatkan Rek-rek Palengaan Pamekasan. Kami hitam dengan hitungan 4, 3. Ini apa namanya Mas Bre? Sharing. Ya, jadi Mas Bre tidak akan menentukan karena katanya soundman-soundman Madura ini sudah luar biasa semua, katanya seperti itu. Benar enggak Mas Bre? Iya. Jadi enggak berani menentukan, tapi sebagai referensi saja. Benar enggak Mas Adi? Gimana? Madura bagus enggak ini?
Ya, saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Saya dari Madura. Dari Manado. Kemarin saya juga bikin Battle Sound Sulawesi Utara 2022. Bintang tamunya Mas Bre. Dan sekarang saya ada di sini bersama Mas Bre. Saya cukup bangga bahwa teman-teman di sini luar biasa. Meskipun miniatur lumayan kenceng. Jadi pesannya ini, kalau kemarin-kemarin saya main dengan 5.000 sama 10.000. Dan sekarang saya ada di sini dengan miniatur. Pesannya adalah jangan lihat yang besar aja, tapi yang kecil juga punya power. Tapi memang jangan melihat yang besar, yang kecil juga punya power. Luar biasa. Terima kasih. Mungkin Mas Bre nggak bisa langsung tindakan Mas Bre ini. Terlagi-lagi. Ya, jadi saya mohon maaf untuk yang SPL tinggi, nanti kan sudah ada juaranya. Mana Mas? Mas Fakih? Ada juaranya, 1, 2, 3. Minta tolong biar Mas Adi dan Mas Bre melihat nanti ya, yang juara 1, 2, 3 di setel ulang. Bukan mau di lomba, tapi di setel ulang ya. Seperti yang saya tadi katakan, saya minta ini Mas Bre biar mengamati son-son mana yang tampilannya menarik, saya akan kasih hadiah ya Mas Bre ya. Oke, ayo netral dulu, netral. Biar melihat yang mana tampilannya menarik. Oke, kita jalan Mas Bre. Mas Adi, mana Mas Adi? Oke, ini soundman semua ini. Ambil satu lagi, Mas. Ambil satu lagi. Ya, ini Mas Bre. Cek. Nanti akan ada lagi. Tidak usah dibunyikan ya. Boleh langsung sharing boleh. Yang punya langsung sharing boleh. Ya. Oke, moko. Ada rajanya sound system. Ayo lanjut. Minta motivasinya. Mumpung ada Mas Bre, ada Mas Adi dari mana bro? Kita silakan soundnya untuk mengatakan unek-unek yang ada di hatinya. Ini baik. Versi kecil. Imut-imut ini kayak orang Madura ini Mas Bre. Tidak ada rencana untuk kenal dengan orang Madura. Mas Adi, jangan Mas Adi. Ada ibu negaranya Mas Adi ini. Ya, baik. Sebelah utara lagi, jadi satu. Bapak Mazrul ini sebelah utara lagi dong. Jangan lupa, sebelah utara lagi. Kasihan. Oke. Mas Bre, nggak bisa berkata-kata ini Mas Bre ya. Biasanya tindakan. Coba mungkin biar tidak didata bisu Mas Bre, sedikit aja. Oke. Mahal banget ini, oke. Mas Brewo, lihat-lihat dong yang mana yang menarik hati bagi panjenengan. Sayang ibunya enggak ikut tawaf.
Kalau penilaian ini selera ya, jadi tidak boleh diganggu gugat ini. Kira-kira yang mana Mas Bre? Mas Adi? Kita ambil dua, satu, tahan dua lah, dua. Tahan dulu, ya. Tahan dulu. Ah. Biar enggak dicopot salonnya nanti penilaiannya terakhir. Kita yang clarity, oke. Okay. Ya pengumumannya clarity silakan. Baik, kami lanjut. Oh, ini mungkin minta MC sing cantik jelita jeng Devi minta tolong musiknya panitia musiknya. Ya, HP-nya mana? HP panitia yang tadi pegang HP Pak Lebun mana? Ada tadi. Kategori clarity. Pertama nomor 6. Kita memandang yang tersusun rapi mempunyai nomor 6 di sebelah selatan. Yuk kita simak bagaimanakah sajiannya, pantaskah untuk mendapat 5 besar di ajang akbar ini. Baik, Alif Sultan Ahmadi dari Robatan Sampang, kami persilakan. Festival Metal Song Sulawesi Utara 2022
Baik, ini perlu diketahui bahwa lagu ini adalah lagu di Manado yang dibawa oleh Mas Adi Manado. Waduh. Wah. Ini kok ada yang kena. Oh, Mas Brewo. Waduh, bocoran. Ini objektif ini. Kalau enak-enak, enggak enak-enak. Baik, terima kasih. Terus kami lanjut. Yuk, kita menuju angka 12. Sebelah barat. Monggo Mas Adi. Capek-capek dikit dong, enggak apa-apa. Ini Mas Brewo-nya nanti minta saran. Dari Awijaya, Pawi. Pawi. Mas Awi, siapa kamu ya? Oke. Ada Dik. Saya setrumnya untuk Pak Idia. Lembaga yang berat laut. Mohon. Mohon bersabar. Inilah Awijaya. Setelah barusan dari Sampang ke Batang, kini beralih ke sound system kebanggaan Kelampar, Kabupaten Pamekasan. Dari Sampang pindah ke Pamekasan. Tanya ini siap ya? Pawi siap. Pawi nggak mau dipanggil bapak, nggak jawab. Iya, itunya panggil Awi aja. Ayo, wajahnya kayak Arin. Arin sama Pak. Arin Jawa Timur. Gimana ini? Festival Metal Show Sulawesi Utara 2020 itu Euro Audio.
Brawijaya. Kemudian juara kedua 15. Jadi juara pertama mana tadi sih? 3 putri 23. 23 juara 1, kemudian juara 2 nomor 15, juara 3 nomor 12. Nah, kemudian juara SPL. Ini. Juara 4 IML Nurista Febri 205. Oh, enggak usah. Juara 3 JN Rahmat. Juara 2 3 putri Cak Redi. Juara pertama Alif Sultan Ahmadi. Dibongkar. Ah, ini kemudian yang saya tadi katakan untuk juara yang unik, yang bagus ya, Mas Bre. Monggo. Penampilan ini. Ya, terima kasih waktunya. Untuk mohon maaf kali ini saya juga cuma ngomong sesuai dengan apa yang saya tahu. Jadi bukan berarti yang saya bilang unik juga bagus menurut orang lain. Jadi mutlak ini penilaian dari hati saya sendiri. Untuk barisan yang paling yang selatan, saya rasa yang paling unik yang dibongkar itu. Iya. Nomor berapa? Berapa itu? Yang nomor 6. Alif. Yang lain dari kecil itu. Iya. Yang buat hitam ini. Iya. Yang dibongkar ini. Karena unik, kenapa memang kalau itu cocok untuk bisa dibilang apa ya? Untuk balap ya. Jadi karena konsep boxnya kita lihat memang semuanya full horn. Jadi untuk middle-nya juga di horn, sub-nya juga pakai sub horn. Jadi mungkin lebih cocok untuk kencang-kencangan. Jadi itu yang saya lihat. Jadi terus yang di barisan utara saya lihat yang warna putih. Jadi yang warna putih itu apa? Yang Arsa Audio. Jadi saya enggak melihat dari tujuannya, tapi memang itu dilihat lebih menarik, lebih cantik, dan juga lebih apa ya, dilihat nyaman gitu. Iya, jadi kalau dilihat dari konsep untuk apa kan enggak kelihatan, jadi lihatnya cuma dari tampilan. Karena juga kita perform juga tidak selalu menyajikan kualitas, tapi juga penampilan kita pikirkan. Ya, itu aja. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih dari pada panitia. Ya. Ya, yang punya Arsa dan yang punya siapa itu? Sultan, monggo ke sini. Kasih. Ayo, monggo sini, Mas. Boleh foto. Oh, sudah. Oh, ini hadiahnya. Tak masuk dengan list langsung dari kok. Saya Arsa. Ah, kening enggak beli rokok. Oke, okay, ya. Apa boleh saya nilai ya? Apa boleh? Singokos. Ah, sengokos, bener sengokos. Kamu sengokos. Rio,
Eh sini sini, yang ngokos. Rio. Mana? Wah, area lambenang kok area mangokosan. Ayo, lima lima orangnya. Ayo ayo, si ngokos ini. Ini sampai ngebul. Topik topiknya baik. Ini. Ah ini, ayo yang ngebul ini soundman sejati. Sini sini. Dua dua. Ini. Mas Bre langsung sampai yang ngebul ini. Topik arpek. Ayo ayo sini. Topik. Oh, ini unik juga ini orangnya. Ki, topik ki. Oke, mana? Topik. Eh, ah, sing ngokos. Topik topik. Dua. Oh, dua, dua. Oke. Dia boleh di mana? Samsul, Samsul. 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 Bocinya banyak sing ngokos kana. Tantang gua. Hah? Mun tak ngokos yo gua boleh ngokos. Ngokos, ngokos, abun. Ngokos tak ada. Ngokos. Lagi ngokos nih, Bang. Oke. Sudah. Ngokos, semua bisa ngokos. Yang ngokos mana suruh sini? Sini, ya, oke. Okay. Satu lagi, Bun. Satu lagi. Ini. Yang ngokos. Ini lagi yang ngokos. Itu dari Mas Bre. Itu dari Mas Bre. Lain dari kok nih. Engkau mau mulai gelek tak ya coba foto sakan nih kan. Tanah ngokos. Hah? Tanah ngokos. Engkau agak bayar YouTube kiri kiri kok. Oke, siap pembeli. Saya ngokos boleh. Ayo saya ngokos, saya ngokos. Ayo saya ngokos, saya ngokos. Saya ngokos. Kamu boleh saya ngokos. Iya iya, esok. Oke. Ngokos. Motor setelan pompa bos. Iya. Iya, Pak ngokos terus ya beri ini. Ayo, segi burung, segi burung. Iya coba bu. Adi dengan Mas Bre. Baik,
untuk kategori Clarity juara tiga jatuh kepada Awi Jaya Audio Kampar Propo Pamekasan kepada joki dari Awi Jaya. Mas Awi dipersilakan naik pentas kehormatan. KSM yang nyerahkan. Untuk juara dua masih kategori Clarity yaitu BM Audio. BM Audio dengan seorang joki Mas Bakti Pademaru Sento. Juara tiga jatuh, maksud kami juara satu yaitu Tiga Putri dari Robatal Sampah. Mas Adi, kepada Anda bertiga diharap naik pentas untuk memang berhak menerima piagam atau penghargaan dari Kinantaka Audio. Juara tiga, juara satu. Subaidi, Pak Joy. Okay. Tiga Putri, okay. Persilakan naik mas. Juara tiga, Subaidi, ketua panitia yang menyerahkan, yaitu tanda mata dari Bapak Muzani. Kami persilakan kepada Mas Subaidi, mohon diabadikan. Iya. Inilah dia uang pembinaan sebesar Rp200.000. Oke. Sudah, ya. Baik. Juara kedua, Mas Adi. Oh, ini Mas Adi. Mas Adi, Manado. Jarang-jarang ini orang Manado ke sini. Clarity juara kedua dapat uang pembinaan sebesar berapa? 300 ribu ya. Sekalian penyerahan pialanya mungkin. Oh. Iya. Ya. Nanti aja. Ya, sudah. Oke. Okay. Juara pertama Mas Bre. Mas Bre, menyerahkan untuk penyerahan kepada juara pertama. Oh, tiga Putri dan uang pembinaan besar Rp500.000. Kenin belum, Kenin. Ya, langsung. Pialanya, ya. Dikasih. Clarity juara tiga, juara dua, juara satu. Oke. Okay. Inilah kawan, tiga juara sudah unjuk kebolehannya di ajang Akbar Miniatur Sound System Madura Kinantaka Audio. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, yaitu juara-juara dari SPL. Juara empat jatuh kepada IML Audio. Juara tiga, yaitu GN Audio. Juara dua jatuh. Harajuku semua yang Jepang kepada Tiga Putri. Harajuku Jepang. Tiga Putri
juara satu, yaitu jatuh kepada Arif Suka. Terima kasih kepada empat jawara yang dipanggil supaya menaiki pentas kehormatan. Untuk pembagian sertifikat dan tanda mata piala kebanggaan, kami persilakan kepada Mas Bre. Mas Bre, tolong dikasih untuk pialanya langsung. Dengan inilah kategori SPL Winter. Wow, jutaan rupiah telah dikasih dari Kades kebanggaan kita semuanya, Bapak Moseni, dengan kinerja audio. Baik, ya, inilah rupa-rupa penjoki-penjoki dari audio yang berhak mendapatkan juara di kontes ajang Jawa Timur. Kasih aplaus dan tepuk tangan yang meriah. Siap. Oke.